Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Dila. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Jadi tema pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Jadi Ibu Guru sudah tulis nih beberapa nama buah-buahan yang insya Allah kita akan belajar sambil bernyanyi. Jadi Ibu Guru Dila itu suka banget pakai metode belajar sambil bernyanyi, karena ketika kita menggunakan metode ini maka anak-anak itu gampang paham, dan juga insya Allah anak-anak itu akan gampang hafal ketika kita menyajikannya dalam bentuk nyanyian. Oke, jadi di sini ada 8 nama buah-buahan. Langsung saja ya kita bernyanyi. Kita belajar sambil bernyanyi. Oke. Apel tufahun, anggur inabun, pisang mauzun, pepaya babaya, semangka bitiun, jeruk burtukolun, nanas ananasun, delima aruman. Oke, satu kali lagi ya. Apel tufahun, anggur inabun, pisang mauzun, pepaya babaya, semangka